Sama seperti baju, handuk juga dipakai setiap hari. Semakin lama Anda menunda untuk mencuci dan mengganti handuk, tentu akan semakin banyak kuman dan bakteri bersarang. Umumnya, mengeringkan tubuh dengan handuk yang dipenuhi oleh bakteri kulit Anda sendiri tidak akan menyebabkan Anda sakit. Tapi, jika Anda membawa bakteri patogen seperti MRSA, atau Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, infeksi kulit yang bisa menyebar ke organ tubuh lain seperti paru dan jantung, sehingga bisa membahayakan nyawa. Jika infeksi MRSA sudah menyebar hingga masuk ke dalam darah, sudah pasti Anda akan terbaring di rumah sakit. Lantas, bagaimana cara merawat handuk agar bebas dari berbagai virus dan kotoran? Ini adalah 5 cara perawatan dan pemakaian handuk. Pertama, satu handuk hanya untuk satu orang. Kedua, mencuci handuk secara rutin. Ketiga, jemur di bawah sinar matahari. Keempat, jangan menyetrika handuk. Dan yang terakhir, jangan simpan di kamar mandi. Panu. Tinea. Skabies, gudik, atau budugan. Infeksi bakteri Pyoderma. Aluminium. Lo jadi kayak gowel lo. Action. Masuk.
Action. Terakhir ini kita udah terakhir udah beres. Nah, ini Rosa di sini.